Mendadak, ayah Lesti Kejora hapus foto kebersamaannya dengan Rizky Billar. Apa yang sedang terjadi di antara mereka saat ini? Benarkah ayah Lesti mulai tak suka dengan Rizky Billar? Jika kalian penasaran, mari simak ulasan video ini sampai habis. Ayah Lesti Kejora, Endang Mulyana, mendadak menjadi sorotan publik sebab secara tiba-tiba Endang Mulyana menghapus foto kebersamaannya dengan Rizky Billar. Hal yang dilakukan Endang itu sontak memicu pertanyaan di benak fans Lesti dan Billar. Pasalnya, Lesti dan Rizky Billar kini makin lengket sejak keduanya dijodoh-jodohkan oleh para netizen. Bahkan keluarga Billar datang jauh-jauh dari Medan dan berlibur bersama keluarga Lesti. Lalu, apakah ada masalah di antara ayah Lesti dan Rizky Billar sampai Endang menghapus fotonya? Mari simak video ini sampai habis. Menanggapi pertanyaan tersebut, Endang Mulyana memberikan jawaban melalui unggahan di akun Instagram milik pribadinya. Endang meminta agar persoalan menghapus foto Rizky Billar tidak diperpanjang. Endang mengaku bahwa yang terpenting adalah ia tidak menghapus tali silaturahmi dengan Rizky Billar. Saya harap jangan dipermasalahkan soal foto dihapus dari X, yang penting kan gak memutus tali silaturahmi, imbuh Endang. Lebih lanjut, Endang mengurai alasan ia menghapus foto kebersamaan keluarganya dengan Rizky Billar. Endang mengaku dirinya tidak ingin menimbulkan kesalahpahaman. Sebab pasca foto dibagikan Endang, berbagai persepsi muncul terkait hubungan Billar dan Lesti. Saya hapus foto bukan karena ada masalah dengan keluarga Billar, tapi untuk menghindari kesalahpahaman. Saya yakin kalian ngerti. Tenang aja, kan yang penting kita tetap cute. Yang setuju mana like-nya, macam kampanye aja ya, sambung Endang. Itulah alasan ayah Lesti Kejora atau Endang Mulyana menghapus foto kebersamaannya dengan Rizky Billar baru-baru ini. Hal tersebut dilakukan olehnya hanya untuk menghindari kesalahpahaman dari para netizen dan juga para warganet. Itu saja informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini.